Assalamualaikum. Hello dan selamat sejahtera. Terima kasih kerana menjemput saya untuk menghiburkan anda. Dan program hiburan kita kali ini adalah untuk fundraising, atau dalam bahasa Melayunya mengutip persembahan amal, yang mana setiap kutipan dari persembahan ini akan disalurkan kepada tabung MERCY Malaysia COVID-19. Seperti mana kita tahu, sekarang ni virus corona atau COVID-19 ini telah memberi kesan dan impak yang agak, apa orang kata tu, yang agak teruk kepada semua orang, terutama sekali kepada kita semua sebagai rakyat, ya, dan kepada yang terjangkit dan juga frontliners kita, ya, frontliners yang doktor dan semua jururawat yang bekerja keras untuk merawat semua pesakit-pesakit, ya. Terima kasih yang tak terhingga kepada mereka ini. Mereka inilah wira-wira negara. Okey. Nama saya Kirana Kay. Anda boleh follow di Instagram Kir K Sings. Facebook saya ialah Kirana Kay jugalah. Sekali lagi terima kasih kerana sudi mengundang saya. So tanpa melengahkan masa lagi, saya ingat malam ni saya nak dedikasikan untuk apa orang kata tu, muzik Malaysia dan Indonesia. Seperti mana kita tahu, industri muzik Malaysia dan Indonesia agak terkesan dengan COVID-19, dan sehingga sekarang kami masih lagi belum diperbolehkan untuk membuat persembahan di khayalat ramai untuk mengurangkan risiko jangkitan. Walaupun begitu, kami akan tetap menghiburkan anda daripada rumah. So, tanpa melengahkan masa lagi, lagu-lagu saya tak plan, saya just nak random sahaja. So, kita mulakan dengan muzik Malaysia dahulu. Saya nak menyampaikan sebuah lagu dari Allahyarham Tan Sri P. Ramli. Saya cuba cari ya lagu ni dari Allahyarham Tan Sri P. Ramli. Harap-harap okey. Okey. Kalau yang ni, oops, ada suara tak? Tajuk dia tunggu sekejap eh. Okay, muzik kita pelankan sikit. Suara lah. Ada suara pula. Okay. Tak apa. Kita cari lagu lain lah. Okay. Ada lagu yang, ada lagu yang boleh karaoke. Kita cuba ni. Bila Larut Malam dari Allahyarham, Allahyarhamah Puan Sri Saloma. Jom kita cuba. Gitu. Bila larut malam. Bila larut malam. Suasana sepi, tiada pun insan yang kulihat lagi. Mengapa hatiku terasa terharu?
purnama membisu, embun pun membeku, jiwa tak tertahan dalam api cinta. Oh, bilakah gerangan padamnya asmara. Ewa, gitu. Ingin ku katakan, embun pun membeku, jiwa tak tertahan dalam api cinta. Bilakah gerangan padamnya asmara. Dengarlah irama lagu larut malam. Ah, habis sudah. Itulah dia, Bilalah Larut Malam dari Allahyarhamah Puan Sri Saloma dari Muzik Malaysia. Kita sekarang beralih kepada muzik Indonesia pula. Kita cuba dengan lagu retro Indonesia ya. Lagu ni saya selalu nyanyi kalau setiap apa kata tu? Setiap hari Rabu. Biasanya saya kalau tak kerana COVID ni, biasanya setiap Rabu saya buat persembahan di Star Cafe, Taman Desa. So, ni adalah salah satu lagu yang sering saya nyanyikan, okay? Kita langsung tak prepare, tak rehearse, kita random je. Tu, susu bendera kata kau. Kita cuba, ya? Okay. Ini kena kuat sikit lah. Ke kotamu lama kita tidak bertemu, ingin diriku mengulang kembali berjalan jalan bagai tahun lalu. Sepanjang jalan kenangan kita selalu bergandeng tangan. Sepanjang jalan kenangan kau peluk diriku mesra. Hujan yang rintik-rintik di awal bulan itu menambah nikmatnya malam.
ada solo pula. Okay, sabar je. Gitu. Tenang je, ya. Itulah tadi lagu Sepanjang Jalan Kenangan, sebuah lagu, orang kata tu lagu retro dari Indonesia. Okay, sekarang ni kita nak cari muzik Malaysia yang tak, apa orang kata tu, tak begitu baru, sebab saya pun tak follow sangat lagu-lagu baru. Pun tak lama juga saya nak cuba cari lagu-lagu yang tahun 2000-an. Okay, okay, saya rasa saya boleh cuba lagu ini dari kumpulan, bukan kumpulan, alamak, okay, tadi terfikiran kepala lupa. Adibah No, Adibah No, okay, kita cuba. Lagu ni macam sedih juga sikit, tapi orang kata tu message dia sangat berkesan lah. It's about special kid, you know, kanak-kanak istimewa. Okay, music plan sikit. Ku tatap gambar wajahmu, sinar mata itu, lirik senyumanmu, pesona yang membelai, wajahmu bercahaya, memberi bahagia tiap yang memandang, hati jadi salju. Kau terlalu istimewa, kasih dan sayangmu terpancar seikhlas, tiada batasan, terus membara terkilan rasa jiwa, ingin ku lihatmu dewasa, apa daya Tuhan lebih menyayangimu. Aku pasti kau berbahagia
duduk di sampingnya, mendengar cerita segala rahsia. Kau terlalu istimewa, kasih dan sayangmu terpancar seikhlas tiada batas yang terus membara terkilan rasa jiwa. Ingin ku lihatmu dewasa apa daya, Tuhan lebih menyayang. Sedih. Terpancar seikhlas tiada batas yang terus membara lihatmu dewasa apa daya, Tuhan lebih dia. Terlalu istimewa dari Adiba Nur. Terus nampak Chris Dayanti. Chris Dayanti, lagu apa yang best? Chris Dayanti karaoke. Apa lagu yang best? Taulah, menghitung hari ke ataupun mencintaimu ke. Okey, saya rasa saya nak cuba mencintaimu lah, lagu yang cinta-cinta sikit. Tadi dah lagu sedih, so sekarang ni lagu cinta-cinta lah ya. Tinggi key dia key dia tinggi ya, jadi kita tidak sanggup kita tidak sanggup kalau key dia sangat tinggi. Okey, kita cuba yang cuba yang ni pula. Teringin buat kuih raya untuk anakku. Itulah dia. Dengan kelantar. Nasiblah. Cerinya yang unik. Hadaplah iklan. Jadi lebih lazat. Nikmati raya yang lebih istimewa dengan biskut buatan sendiri. Pelantar. Kita cuba yang ni pula. Harap-harap key dia jangan tinggi sangat supaya kita boleh survive. Maafkan bunyi kipas tu kerana rumah saya memang agak panas ya. Rasanya okey, ni pun tinggi juga. So tak apa. Kita relax je. Kita cuba lagu Rusahan Ayah pula. Ya. Kita cuba lagu Rusahan Ayah yang saya baru nampak persembahan lagu ini dinyanyikan bersama mendiang Glenn Fredly yang baru saja meninggalkan kita bulan lepas ya. So kita cuba sebuah lagu dari Rusana ya. Tajuk dia Keliru. Okey, semoga terhibur. Dah lama tak nyanyi lagu ni, so gamble je lah.
hatiku tersimpan. Ada rasa bimbang yang enggan ku ceritakan. Ternyata baru ku sadari sirnanya hatimu yang engkau simpan untuknya. Aku cinta kepadamu, aku rindu dipelukmu. Namun ku keliru telah membunuh cinta dia dan dirimu. Langkah lugu memberi bimbang di hatinya. Ku tahu engkau telah berdua, tak mungkin ku rasa melepas kasih antara kita. Aku cinta kepadamu, aku rindu di hatimu. Namun ku keliru telah membunuh cinta dia dan dirimu. Aku cinta kepadamu, aku rindu dipelukmu. Ingin ku akhiri yang telah terjadi, lamunan membawamu kembali. Engkau pun keliru menilai arti cinta kita yang kau kira selamanya. Aku cinta kepadamu, aku rindu dipelukmu. Namun ku keliru telah membunuh cinta dia dan dirimu. Aku cinta kepadamu, aku rindu dipelukmu. Ingin ku akhiri yang telah terjadi, namunan membawamu kembali. Namun ku keliru telah membunuh cinta dia dan dirimu. Aku cinta, ingin ku akhiri yang telah terjadi, lamunan membawamu kembali. Tadi lagu dari Ruth Sahanaya. Gitu. Okey, saya rasa sebelum saya mengakhiri dengan lagu terakhir, saya ingin akhiri dengan lagu raya. Kita kan dah nak raya tak lama lagi. Lagi setengah bulan nak raya. Walaupun dalam keadaan PKP, tapi apa orang kata tu, semoga kita dapat merayakan hari raya dalam keadaan yang sihat walafiat. Yang paling penting kita sihat, tak terkena orang kata tu virus corona. Okay, kita nak nyanyi lagu yang gembira sikit lah. Lagu dari, ingat nak nyanyi lagu Tok Pah, tapi boleh jugalah. Ni dia. Kalau tinggi, tawakal je lah ya. Suasana Hari Raya dari Allahyarhamah Syarifah Aini Tok Pah kita. Gitu.
Hai selamat hari raya, kami semua ucapkan menikmati hidangan yang kami sediakan. Resilah jamu selera dengan bermacam hidangan. Pilih yang mana suka, sila janganlah segan. Rasalah ketupat ini dengan rendangnya sekali. Sudilah rasa kuehku, pilihlah yang mana satu. Hai di hari begini, kita menjamu selera. Kita bermaaf-maafan di suasana hari raya. Sorry lah nyanyi tak ada efek. Draw ni memang payah sikit. Sabar je lah. Itu. Hai selamat hari raya, kami semua ucapkan menikmati hidangan yang kami sediakan. Sila jamu selera dengan bermacam hidangan. Pilih yang mana suka, sila janganlah segan. Rasalah ketupat ini dengan rendangnya sekali. Sudilah rasa kuehku, pilihlah yang mana satu. Hai di hari begini, kita menjamu selera. Kita bermaaf-maafan di suasana hari raya. Begitu. Terima kasih kerana sudi bersama dengan saya hampir setengah jam ini, menghiburkan anda dengan muzik dari Malaysia dan juga Indonesia. Dan terima kasih kepada MERCY Malaysia kerana sudi mengundang saya. Dan jangan lupa untuk menghulurkan derma dan sumbangan anda kepada MERCY Malaysia COVID-19 tabungnya. Description apa kata tu, butir-butirnya ada di dalam, ada di description di video ini. Okay, so terima kasih sekali lagi dan semoga kita segera dapat semoga kita berjaya memerangi virus corona aka COVID-19 ini, dan semoga kita semua berada dalam keadaan yang sihat dan sejahtera. Nama saya Kirana Kay dan saya ingin memohon diri kalau ada kekurangan dari saya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jadi jangan lupa hulurkan bantuan dan sumbangan anda kepada MERCY Malaysia. Selamat malam dan salam sejahtera. Assalamualaikum.